Oke, kawan, di sini kita mau cari lingkaran 8. Apa yang kita lakukan pertama? Kita harus tahu lingkaran ini berapa diameternya. Di sini diameternya 1 2 3 4 5 6. 675. 675 mili. Jadi kita mau bagi 8 ini. Kita mau bagi 8. Jadi rumusnya kita buat bagi 8 sini. Kalian buka kalkulator handphone. Sini. 160 bagi 8. Tutup kurung. Baru dikali diameternya ini. Diameternya tadi 675. 675 sama dengan. Oke, sudah kalian buka, dapatnya 258. 258. Oke, kita cek 258-nya di sini. 1 1 2 5 8. Di sini, Bro. Langsung kita patahkan aja. Kalau pakai jangka lebih mudah, kok ada jangka. Nah, lalu kita ambil nama. Ambil titik pertama. 1 2 3. 1 2 3 4. Oke, kita lihat akhir dan dari awal tadi. Oke, akurat ya kan? Nah, jadi kalau mau cari lingkaran itu, misalnya diameternya itu sini. Diameternya harus kita tahu. Misalnya mau buat 2 meter 1000 atau 1 meter. Kita masukkan di sini 1 meter misalkan. Oh, dibagi berapa? Mau misalnya dibagi 8 tetap di sini 1 meter. Diameter yang lingkaran ini tadi. Jadi tinggal kalian buat rumusnya seperti ini. Kalkulatornya handphone masih ada nih. Sin buka kurung 180 dibagi 8. Tutup kurung dikali diameter yang kalian punya itu berapa. Jadi hasilnya bisa akurat seperti itu tadi. Jadi ini tadi lingkar 8-nya. Di sini ini ada as nih. Ini ada poros nanti as 3 inci. Oke, kita garis jumpakan yang bagi 8 itu tadi. Di sini rencananya untuk kipas ini. Jadi pembagiannya akurat, nggak lari 1 mili pun. Kalau tidak percaya ya coba aja nanti. Kalau kalian bingung-bingung jadi ukuran pembagian lingkaran seperti itu aja. Kalau 3,14 agak lari dia. Nah, sini satu lagi nih. Kita jangkar ini. Kalau untuk lingkaran pakai jangkar lebih akurat. Mari tadi pakai meteran pun akurat deh, apalagi pakai jangka ya kan. Tadi yang mana ini? 258. Ini dia.
Mantap, mantap. Setelah itu nanti baru dipotong ini. Potong jadi kita enggak bingung nyarinya setelah dipotong. Kalau belum dipotong kayak gini enak ngertinya. Mencari ukuran asnya ini. Oke, ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke kan? Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.